Sayyidina Abu Bakar apabila Rasulullah kata nak perang kita tak ada peti-peti ni. Kita nak beli kuda, nak beli gapo dia nak buat lagu mana. Maka awak mari. Semua harta-harta. Sayyidina Abu Bakar awak mari semua harta dia. Nyobuku habis ngak kapek kau lagu mana ambil. Maka Rasulullah kata, "Ya Abu Bakar, banyak teh harta mumbui ni. Mu tak tinggal kau kat orang rumahmu anak-anakmu. Mu kau dia ada anak, ada bini." Katanya Sayyidina Abu Bakar, "Mu tinggal Allah dengan Rasul dia." Ambo tinggal Allah dengan Rasul dia. Maka ada Allah, ada Rasul cukup dah tu. Tu Sayyidina Abu Bakar kita pitih 800,000 dalam bank. Zaman PKP duk menung lagi. Oh, tak ada pitih. 800,000 dalam bank, tak ada pitih lagi. Rumah sewa belah-belah, duk mikir pitih lagi. Orang lain nak makan payuh kita makan mudah kenderaan, mudah rumah tak sewa dah. Rasa bimbang lagi. Pelik sungguh nak gapo sebenarnya kita dengan Tuhan ni. Nak makan mah kau gapo dia? Pitih. Penuh dah lebih. Sehat tubuh badan lagi. Duk mikir lagi. Wak lelok. Pening. Tanya buat apa? Tahu. Oh, tak jadilah mana projek lo ni. Patutlah ke mana PT dah lebih? Ada dah 4 juta. Oh, 4 juta. Bimbel lagi. Tengok manusia dah. Orang lagu tu lah. Sabar dulu. Habis semua. Ada orang ni dia kaya dah. Juta-juta. PT ada juta-juta lah. Puluh-puluh juta lah PT dia. Rumah pun 2-3-4 tikat. Kereta mewah puluh-puluh putih. Panggil orang semaya hajat. Tanya apa tu hajat ke apa dia tu? Oh, dia kata ni lah, nego tak laju lah mana. Nama? Lepas tu, sahih dia kata, lepas tu awak kan ada puluh-puluh juta tu. Memang lah ada puluh-puluh juta, kita nak bilion lah. Kita, orang semaya hajat ada piti 10 ria yang dalam poket. Dia nak suruh minta boleh bilion ke dia? Aku jadi pening juga orang jamelo ni. Tak ada selagi mana tak boleh bilion. Boleh bilion, dia nak trilion pula. Manusia. Tenang. Hak tu lah orang kata kaya sebenar kaya jiwa. Nabi pun sebut kaya itu bukan dengan sebab banyak harta. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Kaya yang sebenar adalah jiwa yang kaya. Ada orang hidup biasa zaman PKP noreh kau buat kerja gapo, buat kerja kampung, kau gapo dia, pasal mozek kau gapo dia hidup tenang, boleh makan mudah-mudah hidup ada beranak senang. Ada orang pitih puluh-puluh ribu, ratus ribu. Tidur atas lembek, 8,000. 18,000. Tak jenera. Mekin masalah ni, nak pitih lagi. Pitih ada dah, ada dah. Lepas tu, kau dia, tahu. Ni panggil orang miskin jiwa. Hidup tak tenek. Nabi royak dah, manusia ini tidak akan cukup kecuali tanah sahaja. Tanah masuk dalam mulut, sudah selalu. Alhaakumuttakasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur, kamu dilalaikan oleh membanyakkan harta. Takasur. Bila kamu akan rasa cukup? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu masuk dalam lubang kubur. Cukup. Orang masuk dalam lubang kubur, orang paling nak harta, citra tanya dia. Awak ke peminat harta? Awak nak dok mah boleh spiku. Tak sih. Kereta Lamborghini 13 butir yang bawi. Jet Concorde 10 butir. Tak sih. Bahawa nak apa? Saya nak minta supaya Tuhan apung dosa saya. Tak sih dah. Cukup dah. Tanah masuk dalam mulut dah. Manusia. Tabiat perangai manusia. Nabi royak dah. Kalulah manusia mendapat satu gunung emas. Nescaya dia akan bercita-cita yang kedua. Nabi sebut lagu tu. Tak suruh Nabi lah siapa dia. Pakai serbai, pakai jubah pun. Ada perangai lagu tu. Kalau kita tak latih diri kita, suka kepada akhirat, rasa qanaah cukup dengan Tuhan, jadi lagu itulah selama-lamanya, nafsu akan jadi semakin rakus.